Ray Utami enggan disalahkan soal AI virus Arafik. Dilansir Inset Live, Gali Ginanjar menjadi buah bibir publik tanah air karena pernyataannya di akun YouTube Ray Utami beberapa waktu lalu. Saat itu Gali hadir sebagai bintang tamu dalam konten Ray yang bertema mulut sampah. Saat itu Gali membuat pernyataan mengejutkan soal mantan istrinya, virus Arafik. Ia menuding virus memiliki bau tak sedap pada organ vitalnya, seperti bau ikan asin. Ray pun mengaku kaget dengan ucapan Gali tersebut. Ya, kaget, makanya aku tertawa. Banyak sekali kayak menggiring opini. Bahwasanya sebagai wanita tidak merasakan empati. Emang Gali ngomong apa? Ujar Ray saat ditemui di studio Trans TV Jakarta Selatan 28 Juni. Ray Utami tak mau disalahkan soal AI virus Arafik. Meski begitu, Ray tidak mau disebut sebagai dalang dari pernyataan Galih tersebut. Ia mengatakan, kini citranya sudah buruk di hadapan masyarakat. Karena kalau udah benci, kita menjelaskan seperti apapun akan tetap dibenci. Dan karena orang udah suka sama kita, kita nggak perlu menjelaskan walaupun kita jelek tetap dia suka, kata Ray. Bagi Ray, konten mulut sampah itu memang dibuat tanpa sebuah rekayasa. Bintang tamunya berhak berbicara sesuai keinginannya. Ia juga tidak memaksa netizen untuk menonton jika memang tidak suka. Itulah pernyataan Ray Utami terkait tidak maunya dia disalahkan sebagai biang